Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada kali ini kita membahas membuat animasi dua dimensi ya. Nah, animasi dua dimensi ini banyak kita jumpai seperti film kartun gitu ya. Nah, sebenarnya animasi dua dimensi ini sangat mudah ya untuk dipelajari. Kita hanya menggunakan aplikasi yang bernama Adobe Flash. Nah, dengan konsep frame to frame. Yuk kita simak bagaimana cara pembuatannya. Buka Adobe Flash-nya ya. Nah, kalau kita pertama kali buka Adobe Flash-nya pasti akan memilih dia tentang new document ya. Kita pilih ActionScript 2.0 ya. Nah, di sini di sini kita jelaskan ini untuk lebar dari project kita. Di sini untuk tingginya, di sini ada aturannya kita pakai apa ya. Ini ada pixel, ada sentimeter, ada. Nah, kita coba pakai sentimeter ya, teman-teman. Nah, di sini ada background color. Ini adalah untuk background color-nya ya, bukan color ya. Nah, ini background color-nya. Ini oke okay ya, kita coba oke kan. Selanjutnya perlu kita pelajari ya di sini untuk mengganti ya. Mengganti background color-nya di sini, kita bisa ganti warna biru, warna hitam, warna agak kehitaman gitu ya. Nah, kita ganti warnanya seperti ini. Selanjutnya ini FPS. Ini FPS ini adalah jalannya frame per detik. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, nah dia bakal jalan cepat gitu ya. Nanti kita buktikan untuk FPS-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat objek yang bernama pertama ini kita akan buat matahari dia bergerak-gerak ya dan dia tersenyum kepadamu gitu ya. Jadi nanti kita bakal buat animasi tentang, nah ada lagunya kan kayak apa ya kita bilang mungkin nama-nama kita coba cari dulu di sini di YouTube ya, YouTube kita misalnya nama-nama planet ada nggak ya. Nah, kita cari dulu. Oh, ada ya nama-nama planet ya. Kita coba. Nah. Berputar kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Oke, seperti itu lagunya ya. Nah, dan nanti kita coba membuat animasi aku seperti yang ada di YouTube ini ya. Aku Mercurius. Nah, Mercurius. Aku yang paling terang di langit. Nah, jadi kita akan Venus. Coba buat animasi Venus. Seperti ini ya, teman-teman. Dan aku. Nah, planetmu. Jadi nanti coba kita nanti coba kita menggunakan Adobe Audition ya. Nah, nanti kita coba nyanyi, terus kita coba nanti cari background soundnya seperti itu ya. Nah, pertama-tama yang harus diperhatikan kita akan membuat, nah memperkenalkan, kita akan memperkenalkan ya, kita akan buat objek matahari gitu ya. Nah, matahari kita tahu itu adalah bulat ya. Nah, nggak ada matahari kotak ya. Nah, matahari itu bulat ya. Karena matahari itu kalau nggak bulat, ya bulat gitu ya. Oke. Nah, karena matahari itu bulat, nah kita akan buat dia garisnya itu kosong. Terus dia pasti warnanya, matahari warnanya kuning ya. Kalau hijau dia mungkin bukan matahari gitu ya. Tapi kalau yang dingin tuh memang matahari department store gitu. Itu dingin memang. Nah, untuk apanya, untuk supaya dia nyata gitu ya mungkin ya. Kita mungkin bisa gunakan ini ya. Oke, ini. Gini ya, yang ini ya berarti ya. Yang warna kuning ya. Warna kuning cerah ya. Matahari itu kuning cerah. Nah, kita buat sepertinya objeknya ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini ya objek matahari. Nah, matahari dia kita lihat dia ya.
kita perbesar dengan menggunakan ini. Nah, jadi kalau ini dia untuk garis tepinya kita kita buat nolkan, terus ininya kita pilih. Nah, selanjutnya inilah dia bulat ya, matahari itu bulat ya. Nah, selanjutnya kita buat convert to symbol dulu ya, teman-teman. Nah, terus movie clip. Oke. Nah, ini dia jadi ya. Nah, kita double klik ya, teman-teman. Ini kita double klik, oke. Nah, selanjutnya kita akan buat dia ke frame misalnya. Tunggu dulu sebelum kita buat frame. Nah, kita pastinya akan membuat mataharinya ini pasti buat punya cahaya, pantulan cahaya ya. Kalau matahari kan dia bercahaya pastinya kan. Nah, oke, kita akan buat dia bercahaya. Nah, ini kita gunakan garis ya. Dan kita warnai warna kuning dan stroke-nya kita buat dia dash ya. Dash, terus kita perbesar atau kita pijit aja di sini sebagai dua ya. Nah, selanjutnya kita tarik. Oke, kita tarik gini ya. Oke. Oke. Udah muncul seperti ini. Kita tarik lagi seperti ini, oke. Tarik lagi seperti ini, oke. Kita tarik lagi seperti ini, oke. Nah, ini kita buat dulu. Nah, oke, gini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini, terus kita sebut seperti ini. Nah, jadi kayak seperti landak ya kita buat mataharinya. Iya, karena itulah dia banyak garis-garis. Oke, kita sekarang sudah punya garis-garis ya untuk matahari. Nah, selanjutnya kita buat keyframe dengan memencet shortcut key dengan F6 ya. Nah, di sini kita akan gunakan selection tool. Nah, yang ini scope warna hitam ya. Nah, ini scope warna hitam. Nah, kita akan geser objeknya ini suka hati kita ya. Kita geser ke sini ya. Nah, ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini, oke. Ini boleh seperti ini, gini boleh. Pokoknya semua objeknya kita geser. Nah, kita geser semua. Oke, ini kita geser. Oke, kita geser. Oke, ini kita geser. Oke, nah ini kita geser juga. Oke, ini kita geser. 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 Oke juga, 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 ini kita geser. Oke juga. Nah, selanjutnya kita akan ke frame ke-25, kita buat keyframe-nya lagi. Ya, tadi enggak ya. Tadi ke-10 berarti ke-20 kita buat keyframe-nya lagi, oke. Nah, ini kita geser lagi ya, teman-teman. Oke, ini kita geser lagi. Kita geser lagi. Kita geser lagi. Ini kita geser lagi. Ini kita geser lagi, oke. Ini kita geser lagi, oke. Ini kita geser lagi, oke. Ini kita geser lagi. Yang ini kita geser lagi, yang ini kita geser lagi, yang ini kita geser geser lagi, yang ini kita geser lagi, yang ini kita geser lagi, yang ini kita geser lagi, ini kita geser lagi, yang ini kita geser lagi, ini kita geser, yang 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 ini kita geser. Oke. Nah, objek-objeknya sudah kita geser. Selanjutnya kita geser lagi ya ke frame 30. Nah, kita geser ke frame 30. Semua apanya kita geser lagi ya, teman-teman. Ini kita geser, 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 oke. Ini kita geser, ini kita geser, ini kita geser, kita geser, ini kita geser, ini kita geser. Penting dia bergeser ya, teman-teman. Ini bergeser. Ini kita geser, ini bergeser, ini bergeser, oke, ini bergeser, ini bergeser, ini kita bergeser, kita bergeser juga lagi. Nah, terakhir kita di frame 40 kita geser lagi ya, teman-teman. Nah, jangan sampai objeknya itu bergeser gitu, cuman hanya tali-talinya aja yang bergeser. Nah, kita usahakan ya. Nah, ini kita bergeser. Ini kita bergeserkan, ini kita gesarkan lagi. Ini kita geserkan lagi, ini kita geserkan lagi, ini kita geserkan lagi, ini kita geser
lagi ini kita geser lagi, ini kita geser lagi ke sana, kita geser lagi ke sini, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sana, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini, oke, ini kita geser ke sono, oke, ini kita geser ke sini, oke, ini kita geser ke sono, oke, begini kan, ini kita naikkan ke sono, oke, ini kita naikkan ke sini, kita geser, dan kita geser ya, kita geser supaya dia nanti memberikan efek dia bergesek gitu ya. Nah, bukan bukan yang lain-lain yang bergeser ya. Nah, oke, ini sampai ke frame 50 ya, oke. Nah, ini kalau kita coba untuk tes simulasi ini ya, kayak mana aplikasi kita udah bekerja, kita cuman pijit control enter, oke. Nah, jadi dia bergerak ya seperti amuba gitu ya. Punya kaki imut gitu ya. Nah, itulah dia. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini ada matahari, nah pastinya kita akan buat dia punya mulut gitu ya, teman-teman. Nah, kalau matahari dalam dunia kartun-kartun kan dia punya mulut ya, teman-teman. Nah, kita akan coba dia punya mulut, mata, mulut ya. Jadi dia tersenyum kepadamu gitu ya. Asik. Oke. Selanjutnya kita akan buat dia ininya garisnya kosong ya, terus ininya dia putih fill-nya ya, teman-teman. Dengan menambahkan satu frame yang di atasnya sebagai tindasannya ya. Oke, ini kita buat seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, supaya dia bulatannya sama, kita bisa mengcopy ya, teman-teman. Mengcopy, bukan kopi susu ya. Nah, selanjutnya kita buat ke arah ke 400 ya. Nah, selanjutnya kita akan bisa buat satu lagi untuk pupil matanya ya, teman-teman. Nah, kalau dalam film manga biasanya kalau mata itu apa ya? Ada dua kali ya gitu ya. Satu biji mata, satu lagi dia apanya ya? Pupilnya ya. Kalau mata berarti kita kasih warnanya abu-abu. Oke, kalau pupilnya itu kita kasih warna hitam gitu ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, baru untuk pupilnya itu warna hitam ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba perbesar lagi ke arah 800 ya, teman-teman. Nah, kalau kita ini mata biasanya pupil itu ke arah tengah ya, teman-teman. Warganetnya. Dan kita coba apa, biasanya pupil tuh di tengah gitu ya, kalau pupilnya di bawah berarti matanya rusak gitu. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa dia convert to symbol ya, supaya dia bisa jadi satu, kita movie clip aja. Nah, ini seperti ini. Nah, karena dia kita akan membuat dua, jadi dua objek. Nah, oke, oh ya, ada hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau buat mata itu, nah jangan sampai dia kita buat di dalam objeknya ini ya, teman-teman. Nah, ini baru ini saya kasih tahu kenapa, karena nanti kalau misalnya kita buat di dalam ini, maka dia nanti kalau kita tarik dia jadi bolong gitu. Nah, jadi lebih bagus nah kita buatnya di luar gitu ya. Jadi cara yang terbaiknya itu kita copy-nya di luar ya, teman-teman. Nah, ini kita copy di luar. Terus yang dari luar ini kita sesuaikan gitu. Nah, dari luar ini kita sesuaikan berapa apanya, ukurannya. Nah, ini kita coba lagi dia ke arah sini ya. Oke. Nah, ini kita coba perbesar jadi 800 ya. Nah, ini kita cariin tadi objeknya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan buat pupilnya di tengah gitu ya. Tunggu ya, ini kita bekan lagi. Ini kita buat pupilnya di tengah. Oke, seperti ini. Nah, ini kita udah jadi buat pupil. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang, kita seleksi ini gitu kan. Nah, ini yang terjadi, dia bolong gitu. Jadi kalau kita buat aksinya, jadi nanti dia nggak jadi nyata gitu. Nah, ini kita create motion tweet, enggak usah, kita buat convert to symbol, terus dia movie clip, oke. Nah, ini kita coba
perkecil ya, perkecil. Oke, ini kita pindai sebagai pupil matanya. Oke, kita besar coba untuk melihat. Oke, ini segini ya, kayaknya cukup lah ini. Kalau kita merasa kurang besar, kita tinggal besari aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini, nah, ini juga kita bisa buat lagi ya, kita copy. Ini gini ya, ini kita copy ke sini. Nah, kalau mata biasanya posisi mata itu sama ya, kalau dia lihat ke bawah pasti dia lihat juga ke bawah ya. Nah, kalau dia beda berarti matanya kiro gitu ya, atau juliknya. Nah, posisi mata itu biasanya sama, karena di dalam apa kita, pembelajaran kita ada teknik-teknik animasi ya, seperti itu. Dia ekspresi apa namanya, ekspresi mata ya namanya. Selanjutnya kita akan buat mata ini bergerak ya teman-teman. Nah, ini mata ini bergerak dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah gitu ya. Ini gimana caranya? Create motion tween gitu ya. Create motion tween, oke. Okay. Yes. Nah, selanjutnya ini kan akan terbagi atas dua layer ya. Nah, ini layer keduanya ini kita bisa hapus gitu ya. Nah, ini coba kita hapus, kita delete layer ya, layer kedua. Oh, rupanya layer kedua itu ternyata sebagai apanya ya, sebagai ininya ya rupanya. Oh gitu. Nah, hanya karena hanya kita ingin bergerak matanya doang gitu ya, jadi kita tinggal naikkan aja dia ke atas. Oke, okay. Nah, baru dia akan menuju ke bawah lagi, mungkin dia ke samping. Oke, okay. Oke, okay. Baru dia menuju ke bawah seperti ini. Jadi kalau kita lihat animasinya akan seperti ini ya, dia akan lihat ke bawah. Nah, oke, seperti itu matahari kita udah bisa ngelihat-ngelihat ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita buat mataharinya ini bisa nganggap gitu ya, au-au gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini, kita bisa buat oval tool ya. Oke. Kita buat, kalau mulut itu biasa pakai tepi ya, tepinya itu adalah kayaknya dua cukup. Kalau misalnya apa isinya kita buat abu-abu aja ya teman-teman, ini ya. Oke, eh ininya das ya, kita coba back lagi. Nah, ini hairline aja, coba buat kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita mau buat dia berbicara, nah, kalau dia kita buat dia punya lidah, kita buat tinggal buat gini aja ya, kayaknya gini ya. Nah, tapi kita backkan lagi, kita buat dia lidahnya itu warna merah ya, kita buat lidahnya itu warna agak merah gitu. Terus hairline nya kita buat dia kosong. Oke, okay. Jadi seperti ini. Oh, diam. Nah, gini ya. Ada lidahnya. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Terus lidahnya ini kita akan buat dia gerak-gerak ya. Ke kiri dan ke kanan ya. Misalnya kita buat create motion tween, oke. Okay. Yes. Nah, di sini kita akan gerakkan lidahnya ke kiri. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah kita jangan menggambar di dalam ini ya. Tadi kesalahan kita memang dia nanti objeknya itu apa? Potong gitu ya. Jadi kita buat menggambar itu di luar dari apanya? Objek gambarnya. Kalau kita mau buat sesuatu. Karena nanti bakal terpotong gitu dianya. Oke, kita buat lagi ya. Nah, tadi enggak ini, tapi kita buat oval, oke, okay, oval. Terus kita buat warnanya jadi ini, oke. Okay. Nah, ini kita buat ini ya, ini, oke, okay, ini. Kita kasih ini warnanya ya. Nah, ini terus ini kita pijit,
Oke, ini kita ganti warnanya jadi ini. Oke, terus kita gambar seperti ini. Oke, nah jadi kalau ini kita copy ya, copy atau kita drag aja langsung, kita drag aja langsung ya. Nah jadi dia nggak bakal motong gitu ya teman-teman. Tapi yang dipotongnya itu adalah objek yang menempatinya tadi gitu. Itu dia. Nah ini ceknya lidahnya ya. Jadi kalau untuk memperbesar kita pijit yang ini, namanya select freeze transform tool. Nah ini tinggal kita perbesar aja. Oke. Nah ini seperti ini dia, lidahnya keluar ya. Nah selanjutnya, nah yang ini kita bisa hapus ya teman-teman, nih kita tinggal create mountain twin aja doang. Nah jadi ini tinggal kita geser ya teman-teman. Oh iya, ini harus dia karena dia gambar ya teman-teman. Nah sebelum kita pindai ya, karena nanti bakal terpotong deh teman-teman. Nah kalau kita letakkan situ bakal terpotong, jadi kita harus dia ubah sebagai simbol dulu. Entah mau movie clip gitu ya, atau apa namanya, grafik ya, atau grafik. Nah, kita taruh sini. Nah, baru kita sesuaikan dianya. Oke, ini kita udah jadi. Nah, ini lidahnya ya, kecenya. Nah, terus ini lidahnya ini bakal kita create mountain twin. Oke, nah jadi dia nggak bermasalah ya teman-teman. Jadi coba kita nanti kita geser nih ke kiri dulu. Nah karena dia ke kiri, lidahnya ke kiri. Oke. Nah baru matanya ke arah kanan. Oke, ke arah kanan, ke arah kanan lidahnya ya teman-teman, ke arah kanan. Nah seperti ini. Oke. Tunggu dulu, kita salam. Oke, gini ya teman-teman. Terus dia ke arah kanan, jadi kita tinggal atur. X sih, jadi pas di sini kita dia pasti dia arahnya ke sini. Nah jadi kita tinggal geser ya, hati-hati teman-teman gesernya. Oke. Loh kenapa ya, kenapa dia kok jadi itunya yang bergeser ya? Oh iya salah ya teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita kalau menggeser itu pakai selection tool ya, bukan free transform ya. Nah itulah dia. Jadi makanya tadi kalau bisa bergeser itunya ya. Nah soalnya seharusnya seperti ini, kita tinggal sesuaikan aja ke atas dia. Nah, jadi dia dari sini, oke, ke sini terus ke atas, oke. Baru karena matanya ke bawah, dia ke bawah. Yang matanya ke bawah, dia ke bawah, oke. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalau kita playkan di animasinya, nah lidahnya bergerak ke sana kemari ya gitu ya. Nah begitulah dia teman-teman. Nah cara buat matahari ini bisa bergerak ya. Nah supaya matahari ini bisa bergerak, nah kita bisa kita backkan, terus kita buat di framenya 100 mungkin ya. Nah jadi kita akan menggunakan frame 100, terus kita klik namanya create motion twin gitu ya. Terus kita bisa resize ini jadi 100 gitu ya. Nah kita resize jadi 100, terus kita arahkan ke 100. Oke. Nah terus kita dia kita buat kita perkecil ya, lagi jadi 50. Terus kita tinggal ini misalnya kita taruh di luar ini ya pertama, baru kedua, ya tunggu ya, pertamanya dia kita letak di luar ini, selanjutnya yang terakhirnya dia masuk ke dalam sini gitu ya. Nah jadi ini bakal seperti ini dia teman-teman. Nah dia bakal jalan. Oke. Nah selanjutnya supaya dia bisa apa, bisa jalan ya, supaya dia jalannya nggak lurus aja, kita tinggal belokkan seperti ini.
Nah, maka dia jalannya seperti itu. Oke. Nah, itulah matahari kita. Nah, seperti itu dia caranya. Nah, jadi kita mungkin bisa tambahkan kreativitas lain ya. Kayak di sini mungkin kayak apalagi yang kita bisa tambahkan ya, teman-teman. Saya rasa itu aja dulu. Nah, jadi nanti di next chapter, nah, kita akan bahas bagaimana cara menambahkan awan ya di sini. Nah, supaya nanti ada matahari, ada awan gitu ya. Terus nanti kita akan berganti objeknya nanti lewat planet gitu ya. Nah, jadi cukup sekian dulu, cukup sampai di sini. Nah, kira-kira adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Nah, saya harap nanti di akhir pertemuan kita akan coba improvement-nya gitu. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Silakan klik like and subscribe. Nah, itu gratis ya. Jadi saya harap bisa kita mahir dalam membuat animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.